Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bang Ontak. Pada kesempatan kali ini, Bang Ontak akan membuat sebuah video tutorial cara mengurutkan data sesuai abjad di Microsoft Excel. Pertama, kita buka dokumen Microsoft Excel. Ini adalah contoh data yang sudah saya buat sebelumnya. Nama siswa sampai dengan nomor 15, tetapi datanya belum urut sesuai abjad. Saya akan mencoba mengurutkan data ini sesuai abjad A sampai Z. Pertama, kita blok nama, semua nama dari 1 sampai nomor 15. Kemudian pada menu Home, pilih Sort and Filter, kemudian pilih Sort A to Z. Kemudian akan tampil seperti ini. Ini ada dua pilihan. Jika memilih Expand the Selection, maka kolom yang lain juga mengikuti. Kemudian jika memilih Continue with the Current Selection, data yang akan diurutkan yaitu data yang di blok saja. Saya coba akan memilih Expand the Selection, kemudian pilih Sort. Maka data akan urut namanya dari A sampai Z, diikuti dengan kolom nomor. Tempat tanggal lahir juga menyesuaikan, kemudian nama orang tua juga menyesuaikan, alamat juga menyesuaikan, kemudian kita undo. Nah, kita blok, kita ulangi. Kita blok nama siswa, kemudian pilih Sort and Filter, kemudian Sort A to Z. Nah, kemudian jika kita memilih Continue with the Current Selection, kemudian pilih Sort, maka yang akan berubah, hanya pada nama saja, tetapi pada kolom yang lain tidak menyesuaikan. Bagaimana sobat? Sudah bisa dipahami? Jika sudah dipahami, silakan untuk dicoba dan sampai jumpa di tutorial Bang Ontak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.